itu yang paling umum dan paling jarang diketahui oleh masyarakat umum? Secara bisnis atau pemerintah, pada ini adalah awal pendiriannya itu. Awal pendiriannya itu berapa bisnis namanya, itu dalam bentuk SMP swasta. Dengan nama SMP, itu SMP di Ekoa. Setahun kemudian, tahun 1966, pada Bapak Kodir, SMP di Ekoa dijadikan sekolah negeri. Dengan nama SMP di Ekoa. Kepala sekolah pertama waktu itu adalah Bapak Arkan. Kemudian diganti oleh Bapak Danu Setiawan dan Darmawan ya, Bapak Danu Setia Darmawan. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Pauli Parudin. Bapak Pauli Parudin dilanjutkan lagi dengan Bapak Ahmad Umar. Setelah Bapak Ahmad Umar, baru Bapak Ibu Norma AS pada tahun 2000 setelah Ibu Norma baru Bapak Suwarno SD pada tahun 2011 baru Bapak Ibu Ustai sampai 2016. Kemudian dari 2016 sampai hari ini sampai sekarang ini dipimpin oleh Ibu Indiana SPD. Sejarah singkat dari SMP Negeri 1 Bengkayang. Lalu apa sih nama Aula SMP Negeri 1 Bengkayang? Nama Aula SMP Negeri 1 Bengkayang itu adalah Ardapan Suluem. Ardapan Suluem itu adalah singkatan dari nama-nama pimpinan SMP 1 Bengkayang dari awal sampai hari ini. Oke, lalu mengapa Bapak berpikir untuk memberi nama Aula sesuai nama pusat? Itu bukan saya yang merancang nama itu, adalah Ibu Kepala Sekolah yang sekarang, Ibu Liliana Spidin, yang merancang nama Aula dengan nama awal kepala sekolah yang pernah bertugas di sini. Oh, oke. Lalu bagaimana SMP dapat mencapai masa kejayaannya? SMP 1 Bengkayang memang dari awal mungkin karena sekolah yang tertua ya, tertua di SMP Negeri 1 Bengkayang, di Kota Bengkayang ini. Dan kemudian sekolah yang terbesar juga sebab ini, maka prestasinya naik terus. Masa kejayaan SMP 1 Bengkayang itu sekitar 5 tahun yang lalu, sebelum-sebelumnya. Dari bidang akademik bagus gitu kan, kita sampai provinsi bahkan sampai ke nasional. Di bidang kesenian juga kita sampai ke nasional. Cuma setelah COVID sampai hari ini kita belum bisa capai itu. Oke, pertanyaan terakhir, apa saja harapan Bapak untuk SMP 1 ke depannya? Sebenarnya saya berharap bahwa SMP ini akan maju terus, berkembang terus, prestasinya tidak pernah turun, naik terus, bisa mencapai kejayaan kembali ya, saat ini karena di zaman yang sudah maju seperti ini. Nah, itu saja yang kami temukan. Terima kasih dan selamat siang ya Pak. Selamat siang. Saya akan membacakan 3 butir sumpah pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami dari perwakilan kelas 9A mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk SMP Negeri 1 Bengkayang yang ke-58 dan selamat hari Sumpah Pemuda bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua kejadian membanggakan dalam satu hari. Dari Irian, Pak Jendrawasi, Menteri Pemuda, Menteri Raji. Ya.
sekian terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi.